Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Wah, Upin ada di kampung Durian Runtuh nih. Kita harus balik sekarang. Tapi kalian lihat nih, Upin cuma punya becak guys. Wah, mana sudah gelap lagi. Ini sebentar lagi sudah mau pagi guys. Tidak apa-apa, kita lewat jalan belakang. Wah, coba kalian lihat tuh, ada cahaya bulan di antara dua bukit itu guys. Coba lihat, bulannya tidak begitu jelas karena berwarna kuning teman-teman. Coba lihat, wah, ada di sana tuh bulannya. Widih, gokil. Oke, kalau begitu kita harus menerobos hutan sekarang guys, walaupun cuma menggunakan becak. Wah, tidak apa-apalah kalau begitu. Semoga Upin bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa gangguan dari makhluk halus. Wah, ini rumah siapa ya? Garasinya bisa dibuka nggak? Oh, nggak bisa guys. Aku padahal mau pinjam mobil. Kita coba lihat di sini. Ini ada garasi, tapi kosong. Ya ampun, kosong beneran. Nggak ada kendaraannya. Wah, sepeda. Bukan sepeda, apa namanya? Becak Upin mana? Wah, kok hilang? Aku coba cari lagi guys. Wah, siapa yang bawa? Jangan-jangan Upin sudah mulai dikerjain makhluk halus nih. Aku kan tidak berbuat apa-apa, tapi malah sudah menghilang becakku. Ada kendaraan di sini guys. Oh, bukan. Kirain ada kendaraan. Ayo kita cari dulu guys. Di mana itu ya? Wah, aku sudah mau pulang. Tolonglah jangan menggangguku. Ayo kita cari dulu becaknya guys. Nah, ini dia guys. Wah. Ada nih becaknya di sini. Sepertinya aku harus cepat-cepat balik biar tidak diganggu guys. Ayo let's go. Let's go guys. Kita langsung balik sekarang ya. Wah, Upin lewat jalan belakang. Tempat yang lumayan angker, banyak pohon besar di sini guys. Apakah tidak ada penampakan di sini? Semoga tidak ada yang mengganggu Upin di dalam perjalanan. Aku takut sekali. Wah, tempatnya sepi banget di sini guys. Waduh. Upin cuma pakai becak lagi. Kita harus mengayuh becak ini ke kota. Lewat di mana ya? Jalan yang paling aman. Hampir aja Upin jatuh di situ, guys. Untung Upin perhatikan jalannya baik-baik. Kalau tidak, kita jatuh di jalan rel kereta. Kalau ada kereta yang lewat, berbahaya ini. Wah, bagaimana sih ini? Kok berat sekali sepertinya? Seperti ada yang duduk di becak Upin. Wah, aku jadi takut. Tadi bulan di arah mana ya? Kok bulannya menghilang guys? Kemana bulannya? Tadi ada di sekitar sini. Oh, itu di sebelah sana. Masih terlihat ternyata, cuman posisi Upin yang terhalang sama bukit batu ini. Tuh, masih ada bulannya di sana. Wah. Oke, ayo cepet Upin. Wah, ini ada di dekat gubuk angker yang di hutan guys. Ini dia. Upin kan pernah menemukan sekumpulan pocong di sini waktu itu. Waduh, coba lihat. Tapi sekarang kosong ya. Sekarang kosong guys. Nggak ada apa-apa di sini. Wah, oke. Wah, sudah subuh. Aku harus segera balik. Upin kan masuk bekerja hari ini. Ayo guys. Walaupun sudah subuh, ternyata bulannya masih ada ya. Awannya berjalan sangat cepat guys. Wih, sudah subuh guys. Bulannya masih ada, tapi kenapa dia nggak menghilang ya? Ini kan sudah mulai terang. Seharusnya bulannya sudah mulai menghilang guys. Aku juga bingung. Oke, ayo cepat let's go. Kita harus buru-buru nih, biar Upin gak telat masuk kerja. Ayo guys, cepat. Kita lewat jalan belakangnya Upin. Lewat aksi loncat aja nih. Kita akan melewati pagar. Bisa gak kira-kira Upin lewat pagar belakang rumah? Aduh, ketabrak lagi. Upin kan mau buru-buru. Cepat dong. Wih, ketabrak mobil lagi guys. Tolong, dia mau menabrak Upin. Wah, dasar kampret. Mobil lagi. Becak Upin ditabrak sama orang gila guys. Tuh, awas kau ya. Tunggu kau. Ayo coba tabrak. Oke, dia menabraknya guys. Ayo kita tarik dia keluar. Dasar nakal. Sini kamu, pinjam mobilnya. Kita dapat mobil rusak nih guys. Dia menabrak becak Upin gara-gara nggak sengaja menyenggol mobilnya. Wah, bener-bener ini orang. Waduh, kalau begitu kita taruh di belakang rumah aja. Aku akan jual mobil ini.
ke bengkel Bang Wawan, tapi kita jual kerangkanya aja guys ya.